Setelah mengecek lampu hemat energi, apakah lampu ini masih bisa digunakan atau tidak? Caranya adalah kita siapkan multimeter, cek kaki-kaki, ini ibaratnya L1 dan ini L2, kita cek menggunakan multimeter, posisikan pada X10 atau X1. Posisikan multimeter pada ohmmeter X1. Lalu kita cek kaki-kakinya. Bila jarum menunjuk ke 0, berarti lampu masih bisa digunakan. Cek dua-duanya. Ini salah satu ada yang putus, berarti lampu ini tidak bisa digunakan. Contoh yang masih bisa digunakan, ini kita coba kita tes. Cek satu persatu. Jarum menunjuk angka 0. Cek satunya lagi. Jarum menunjuk ke angka 0, berarti lampu U masih bisa digunakan. Dan kita tinggal pasang PCB-nya yang masih normal. Kita pasang ke port yang untuk masuk ke lampu. Di sini ada. Sekian, terima kasih cara mengecek lampu yang normal atau yang tidak.